dok yang udah pulang. Saya nyanyi itu ngamen tiap hari. Iya, berarti sedih, sakit hati karena tidak boleh nengok. Iya. Karena tapi kamu kok tega melakukan borok leher itu ya? Tidak ada perasaan sama sekali. Konfrontir kegiatan kejadian dan kejadian, kemudian keterangan demi keterangan, sehingga akhirnya saudari SA, yaitu istri dari Eko Setio Budi, akhirnya mengakui bahwa yang bersangkutan lah yang menggorok suaminya sendiri sehingga mengakibatkan meninggal.